Oke guys, pakai mask dulu sebelum kita pergi keluar kereta. Masknya dia macam ni lah ya. Ke mobil? Sebelum keluar mobil. Ayalah mobil. Sama juga kereta itu mobil lah. Kereta itu train. Kereta api itu. Oh, sama. Ayalah kereta train, kereta train. Ya. Kereta kalau orang Indonesia itu kereta api lah. Nah, kereta api. Kereta api itu train lah kalau kat sini. Kalau kat sini kereta, ini pula apa? Mobil pula. Okey. Pakai mask sudah siap. Handsome lah. Jangan Okey. Sekarang mau pergi ke kedai dulu. Kedai gitar. Saya punya kedai gitar lah, sendiri punya lah. Mana? Kunci. Oh, kunci. Okey, kunci. Pek tak bayar lah. Okay. Ya? Oh, gitar. Gitar. Okey, gitar. Ini okey. Dalam rangka belajar jadi vlogger nih ya. Jadi vlogger. Apa? Oh, kayak hitam sekali ya. Banyak. Oke, saya bawa gitar customer. Kamu di servis, di repair. Oke guys, sebenarnya di kawasan Ceras, Connaught Avenue, saya punya kedai gitar. Hanya kedai gitar ini dah 11 dalam 10-11 tahun macam tu lah. 11 tahun juga di Kuala Lumpur ni. 11 tahun di Kuala Lumpur. Okey. Ada orang. Tengok macam mana. Ini dia kedai gitar Lonus Gitar Center. Ini rusak ni karena apa tu? Agar rusak ni mungkin. Mungkin rusak pintu lah. Sembuk pemadam kebakaran terbakar itu terbakar itu tapi sikit je kebakaran sikit je lah, ada yang serius dia rusak lah ini kit. Right, kita buka lampu dulu. Ini juga. Kita menaiki tangga. Guys. Ini belajar vlogger nih. Nanti komen di bawah. Macam mana? Okey tak vlogger? Okey tak cakap macam orang-orang dulu, orang YouTuber dulu. Teringin juga lah jadi vlogger ya. Belajar dulu pakai handphone. Nanti kalau ada modal belilah di kamera yang kecil, brand Sony ke GoPro. Alright, kita buka kunci dulu. Sorry. Ini kunci kena banyak nih. Macam ni kedai. Di dalam banyak. Nah, ini kedai saya. Kedai
kedai yang kurang macam kedai, macam usaha lah. Mudah sikit. Itu kalau boleh nanti. Apa tu? Dah dapat monetize, nah bolehlah beli, bolehlah renovasi kedai macam ni guys, kedai tak macam kedai lah, macam bengkel lah, bengkel workshop. Oh bengkel tu. Alright, okay. On. Asyik guys. Ini bengkel saya. Workshop, nonus gitar, center. Gitar center. Ini cuma gitar orang customer. Yang mau di servis, di repair. Masih kecil saja. Tapi sudah 11 tahun lah. Sudah 11 tahun saya punya kedai. Ini gitar. Belum diambil lagi. Okay guys. Nah, ini meja. Meja kerja saya. Saya bekerja di sini lah, di sini bekerja semua potong-potong kayu. Tapi ini yang simple-simple lah, bukan workshop besar yang besar-besar, yang banyak tool besar-besar. Belum lagi modal tak cukup lagi. Toilet, nah toilet pun masih simple saja. Nah ini, okay, oh barang dari. Belajar, masih belajar vlogger. Kita simpan barang, barang-barang yang belum perlu lagi. Macam warehouse lah, store, gudang. Nah, kalau orang Indonesia cakap gudang, gudang, gudang garam. Nah, gudang garam itu rokok. Alright. Hey guys, nah, ini workshop. Workshop 2, ini tempat wiring. Tempat wiring, solder. Tempat menyolder-nyolder semua di sini. Di sinilah tempat solder. Solder menyolder. Menyolder gitar ke, amp, pedal. Nih, ini kabel, baik nih. Bagus kabel nih, ini kabel. Low noise, super low noise. Nah, ini gitar baru siap semalam. Gitar baru siap semalam. Right. Okay guys, nah ini workshop. Workshop Nonus Guitar Center. Nah, ini ada pemandangan. Nah, dari sini. Saya punya tool simple saja. Ini saja. Ini punya tool biasa, belum kaya lagi, belum. Masih mencoba, survive. Okay, nanti kita, right. Okay, kita sekarang, ini showroom. Rumah ini stok gitar akustik. Gitar akustik, Grand Chord. Ini empat pedal, empat body gitar. Nah ini body gitar. Body gitar, ada string, ada part, semualah. Ini tempat naik gitar. Nah, ada naik gitar. Ini
Banes, satu caster. Bolehlah, sikit-sikit bolehlah. Bolehlah bisnes sikit-sikit. Okeylah. Tapi sekarang memang agak sunyi lah. Agak sepi, sepi-sepi. Menurun. Income turun drastis. Lah, saya income turun, nah ini macam mana nak fikir lah. Nak cari duit selain repair gitar. Cari duit selain repair gitar, so saya terfikir tengok orang vlogger-vlogger, vlogger dekat YouTube tu macam macam best dia jalan-jalan, cari makan, makan, dapat duit, kan? Dapat duit dalam dalam YouTube. Saya tengok so, orang-orang tu lah, bagus lah, dapat duit, enjoy life, wah, best. Itulah yang sering jadi vlogger kita. Tapi ini belum ada modal untuk kamera yang cantik ya kan. So, belajar dulu boleh kan. Nanti komen lah. Komen apa? Macam mana, kurang apa, saya cakap. Nak cakap bahasa Jawa ke, bahasa Indonesia ke, bahasa Melayu ke, kan? Inggris ke, tapi Inggris sikit-sikit je. Kurang pandai Inggris ya. Jawa, Jawa pun boleh, orang Jawa asalnya. Origin, orang Jawa ke. Nonus, nama saya Nonus, tapi pelik kan. Okay guys, ini saya turun balik, saya nanti kerja lambat pukul 3, jam 3 lah selalunya, jam, sekarang jam 1 mungkin ya, misalnya ini hari puasa. Saya ada plan ini, mau jalan, mau jalan, nak kumpul, mau kumpulkan step 10,000 step satu hari untuk kesehatan. Sehat. Okay. Okay. Itu. Menuju sekarang kita pergi menuju mobil. Oh, masuk mobil dulu. Masuk mobil. Alright. Sekarang kita mau pergi ke stasiun kereta api. Train. Nah, oke, okay. Stasiun train. Bentar ya.